Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idam Aziz, memimpin upacara korps rapot kenaikan pangkat perwira tinggi Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Di antara para pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat, terdapat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono yang mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal. Komjen Pol Gatot akan menempati jabatan sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Aridono Sukmanto yang akan memasuki masa pensiun. Kapolri menyampaikan selamat kepada anggota yang mendapat kenaikan pangkat. Beliau juga berharap dengan kenaikan pangkat ini akan memicu dan memotivasi para anggota untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada institusi Polri. Dalam kesempatan ini, saya izin mengucapkan atas nama pribadi dan keluarga serta institusi selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan anugerah kenaikan pangkat. Saya juga mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman yang merayakan. Semoga kenaikan pangkat ini akan memacu dan memotivasi rekan-rekan untuk berbuat dan mengabdikan diri yang terbaik bagi institusi Polri. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV. Salam Tribrata.